Ya, jadi tau sugesti banget. Itu bisa kita berikan orang kepada siapapun. Katanya. Ya, selama orang itu normal, kita bisa berikan sugesti. Dan cara memberikan sugesti itu juga banyak caranya. Iya. Ya, bisa dengan NLP, bisa dengan hipnosis, bisa dengan ngobrol cicat seperti ini juga bisa. Sugesti itu bisa masuk ya. Iya. Ya, contoh, lu tuh pesulap apa? Merah. Merah, oke. Okay. Kita ngobrol doang tentang sugesti ya. Nanti kita demonya sama mereka. Iya, betul. Lu tahu nggak kalau lu ngomong merah tuh tiba-tiba jongkok, dan sugesti itu kan bisa diberikan kapanpun ya, bisa diberikan kapanpun. Dan sekali lagi lu ngerti nggak, tahu nggak kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok spontan. Oke, sugesti bisa diberikan kapanpun pada siapapun dengan timing yang tepat, sugesti itu bisa masuk. Kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok, 1, 2, 3. Oke, nanti kita praktekan sama yang lain. Praktekan yang lain ya. Kita buktikan apakah apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak. Ya. 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 Kita buktikan. Maaf, Bapak mau kemana? Rambut. Bapak mau kemana? Mau nyebrang. Rambutnya. Kan, rambutnya. Warna rambutnya merah. Warna apa? Merah. Warna apa? Bapak rambutnya warna apa? Hah? Warna merah dong. Warna merah. Iya, merah. Merah. Ya kan? Warna merah kan? Aduh. Nah, kamu itu pesulap apa? Pesulap apa? Pesulap merah. Pesulap merah. Iya, benar. Ih, Pak Jarwo pakai rambutnya warna apa sih? Mau disugesti kan? Iya, kira-kira yang mana? Yang mana yang lu yang cocok kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak? Iya. Lu yang tunjuk. Boleh lu yang tunjuk. Ya. Siapa kira-kira? Yang merah muda ini nih. Iya. Tuh, ya. Yang ini nih. Yang mana? Ini nih. Kayaknya. Yang merah muda atau merah tua? Kalau gua di jalan tuh, kan gua nyetir sendiri ya. Kalau berhenti itu lampu apa ya? Kalau berhenti lampu merah dong. Oh. Iya. Jadi kan ada banyak lampu. Iya, bener. Tapi lu tahu enggak di KDI itu ya, kan ini juri-juri. Kalau yang suka goyang ngebor itu Bunda Inul pakai bajunya warna apa tuh? Yang mana? Kalau ini ya warna merah lah tuh, kan kelihatan kan? Terus kemarin itu kan ini kapan mas sugestinya mas nanya-nanya gue doang? Kemarin aku sakit mata. Perlu dibuktikan nggak kalau gue itu bener apa nggak? Kita buktikan aja ya. Iya. Kira-kira yang mana? Tunjuk lagi yang mana? Yang ini nih, Oki, Kak Oki. Oki. Oke, mau oke aku atau mau yang itu tuh rambut apa namanya warna apa tuh? Yang mana? Ape. Ini. Rambut. Ya, ini kan. Nah, ini tarik warna, tarik. Kan? Itu warnanya apa? Ya warna merah lah. Lihat. Kenapa? 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 Gak ada yang aneh kan? Gak ada yang kan aneh. Tadi momen sugesti katanya. Sugesti, buktikan yang gua lakukan itu benar atau tidak. Lu ngapain tiap merah lu jongkok, tiap merah lu jongkok? Jongkok. Pada kenapa orang halu. Mereka halu. Ya gue yang dikata halu. Halu mereka. Lu terkenal sebagai pesulap? Merah. Iya. Sudah berapa lama lu terkenal sebagai pesulap apa tadi? Merah. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sehat lo tiap merah lu jongkok. Capek deh. Udah dari 2016. 2016 lu sudah udah penampilan pakai warna ini. Betul. Warna apa? Merah. Merah, oke. Okay. Oke, okay, ya gini, hitungan ketiga. Agak pegel ya kan gue. Hitungan ketiga, semuanya normal seperti semula dan lupakan semua. 1, 2, 3, oke. Okay. Lu pesulap? Merah. Merah ya, oke. Okay. Kita jadi, buktikan apa? Katanya mau gimana? Dibuktiin kan? Buktikan? Iya. Masih perlu dibuktikan? Ya perlu lah. Perlu? Tadi kan mau main sugesti kan? Main sugesti? Iya betul. Masih dibuktikan? Perlu dong. Kira-kira gue bener atau enggak kata menurut mohon maaf, mohon maaf. Ya perlu dibuktiin Mas Ferdian masih lama enggak? Kalau enggak nih gue mau ke dari, iya. Taruh di dashboard. Iya. Kedua. Main, ini ada pernya. Goyang-goyang dong kepalanya. Ini lagi berkonsultasi. Yeah. Papa tahan kliniknya ntar-bentar lagi buka ya Pak. Yes. Ini kalau nggak Bang Ferdian yang buktikan, gue yang buktikan nih. Oke, okay, masa buktikan. Dari tadi gue buktikan. Buktikan nih. Gue atau benar atau tidak, nanti lu nonton setelah tayangan ini ya. Oh iya. Nanti cari di apa itu namanya? RCTI Plus. Nah di RCTI Plus ada. Nanti lu nonton, gue benar apa enggak? Nanti lu boleh. Oh, perlu. Belum kan? Belum, gak perlu katanya. Karena durasinya udah mau habis. Jadi nanti buktikannya nanti nonton. Nah, di segmen nonton. Ini. Iya. Di RCTI Plus. Kalau lu nanti mau nonton. Gak ada temen. Buat temenin.